La wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawadu fa inna khaira zadit taqwa. Baik, semua yang hadir pada malam ni, baik di surau maupun di alam maya, alhamdulillah, syukur banyak kita pada Allah dengan segala limpah dan rahmat. Allah tak pernah putus bagi rahmat, bagi kebaikan kepada kita. Antara paling besar sekali apa yang Allah bagi, tuan-tuan, rezeki paling besar adalah rezeki hidayah. Inilah rezeki paling besar yang Allah bagi. Kan? Rezeki hidayah ni tak semua makhluk dapat. Betul? Hatta yang Islam pun ada yang tak dapat hidayah. Hidayah Islam dia dapat, hidayah amal soleh dia tak dapat. Betul? Ramai orang Islam, tuan-tuan, tak pandai baca Quran. Kan? Ramai orang Islam tak jumpa sejadah. Maksudnya tak solat lah. Hidayah Islam dia ada. Hidayah nak beramal, nak praktik dengan Islam tu dia tak dapat. Dia nak masuk syurga. Betul kan? Dia nak masuk syurga. Maka dengan izin Allah, Allah pilih kita. Boleh datang rumah dia. Ulama sebut, ada orang ni rumah dia tak dengar azan pun. Jauh lah. Jauh pada masjid surau, tapi dia sampai. Ada orang sebelah je masjid surau, memang terbangun kalau dengar azan. Tengah tidur tu boleh tersedar, tak datang. Betul kan? Ini Allah pilih. Sebab tu satu rahmat yang paling besar adalah rezeki hidayah. Rezeki ni boleh bawa kita ke syurga. Amin. Rezeki projek belum tentu boleh bawa ke syurga. Rezeki rupa paras cantik, laku, belum tentu boleh bawa pergi syurga. Rezeki suara sedap, menyanyi, belum tentu boleh bawa pergi syurga. Boleh faham eh? Uwais Al-Qarni tak ada semua rezeki tu. Rupa paras dak, tuan-tuan, kulit ni sopak merata. Uwais Al-Qarni. Harta tak ada, miskin, papa kedahana, tuan-tuan. Sampai anak dia nak makan pun dia tertunggu mak makan, tunggu nenek dengan atuk makan. Baru anak boleh makan, pasal tak cukup. Uwais Al-Qarni, mana miskin tuan-tuan. Dia tak terkenal langsung, tak ada undi langsung lah bahasa kita. Bukan undi Melaka. Undi rancangan populariti TV tu. Kan undi kan? Haa. Maksudnya Uwais Al-Qarni ni tak ada undi langsung. Kenapa nak sebut begitu? Orang kampung pun tak kenal dia. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi pada Sayyidina Umar? Wahai Umar, nanti suatu hari kamu akan jumpa rombongan buat haji daripada Yaman. Dia ni, dia Yaman. Yaman dengan Saudi kan satu satu tanah. Yaman selatan. Kan semenanjung, bawah tu Yaman. Semenanjung tanah Arab tu. Jadi kamu akan jumpa satu rombongan daripada Yaman, kata Nabi SAW. Dalamnya ada satu manusia namanya Uwais. Minta dia doakan kamu. Allah. Tuan-tuan, kalau kita lah, contohlah kan, kita ni
orang besar lah. Tiba-tiba Negeri Sembilan MB kan, Melaka ketua menteri kan. Ha, pasal nak pergi Melaka sekejap lagi, nak pergi cari asam pedas. Ha, Negeri Sembilan masih lagi menteri besar. Kita pergi jumpa menteri besar, kita kata Datuk Seri. Datuk Seri kan Negeri Sembilan? Datuk Seri, nanti akan ada seorang pakcik ni kerja torai getah daripada Juasih contoh. Juasih tu tepi jalan tu nak pergi ke Muazzam tu. Tu ke jalan lama lah tu kan. Tapi jalan utama kan. Nak ke Muazzam tu kan. Kalau kita nak ke sana, belah kanan tu ada satu kemah kuitia goreng. Bah, tuan-tuan. Ya Rabbana lakal ham. Sedak nak mampu tu. Tuan-tuan tak makan lagi. Apa barang duduk Negeri Sembilan tak makan lagi. Sedap ya Allah ya Tuhan. Ana pernah diundang ke Felda apa? Negeri ni Pahang-Pahang. Keratong. Keratong. Adalah 2 3 kali dah ana pergi. Program beginilah. Selalu kalau ana pergi sahabat sana katu 2 malam. Kalau takkan pergi balik hari tak hilang penat. Kan? Jadi on the way balik tu sekali nak tengok kemah tu, Ana duk aim nak masuk pergi. Dia tulis kuitiau goreng, kuitiau kerang. Favorite ni. Balik singgah sana, hala balik singgah. Memang sedap nak mampu tuan-tuan. Ha, tu yang ingat Juasih tu. Yang tu tadi boleh sebut Juasih tu, itulah pasal dia. Kan? Jadi bila PKP semua tutup, Ana duk terbayang bila aku nak boleh pergi makan pula. Tak ada ingat lain lagi lah. Ingat makan. Ya. Ha, kan? Jadi tuan-tuan, matulah sebenarnya, Nahwa Ta'ala, orang ni nikmat dia suara sedap ke, tapi Uwais Al-Qarni ni tuan-tuan, orang kampung pun tak kenal. Jadi kita kata kat MB Datuk Seri, nanti ada satu pakcik torai getah daripada Juasih datang jumpa pakcik. Pakcik kena minta doa daripada dia. Apa kita nak rasa tuan-tuan? Kita MB ni contoh, boleh faham ya? Siapa pakcik tu kita tanya pula, betul tak betul? Apa hebat dia, kita tanya dia. Sama nak suruh dia doakan saya. Contohlah, contoh. Boleh faham tak? Tapi Saidina Umar, bila dengar begitu, Saidina Umar pegang. Lalu datang rombongan daripada Yaman nak buat haji. Tuan-tuan, ada riwayat mengatakan, dia dokong mak dia tu. Pasal mak dia uzur, sakit, tak mampu, duit pula tak ada. Dia dokong tuan-tuan sampai Mekah. Allahu Akbar. Berhenti-berhentilah kan. Dan Yaman ni memang terkenal dengan lasak. Arab Yaman lasak. Ha, kan? Dia lebih tough daripada Arab lain. Kalau kita Melayu tak boleh lasak. Melayu asli hak duduk dalam bukit tu kan. Ha, contoh begitulah tuan-tuan. Melayu juga tu kan. Dia Melayu rumpun je, beza-beza kan. Apa nama ni? Senoi. Lagi apa lagi? Yang dalam yang kita tempat kita ni apa? Senoi lagi? Ha? Yang dalam hutan kita ni apa? Tuan-tuan tahu. Senoi lagi? Apa gitu? Orang asli tempat kita. Jakun. Betul kan Jakun kan? Ha. Kalau Sabah Sarawak banyak kita boleh ingat. Bajau, Bidayuh, Melanau, Kadazan, Iban. Okey, tak apalah tu. Saidina Umar ni tuan-tuan, bila rombongan daripada Yaman sampai, Dia tanya rombongan. Ada tak dalam rombongan ni Uwais Al-Qarni? Rombongan kata, Tak tahu. Tapi ada lah orang miskin join kami tadi. Nabi pesan kat Saidina Umar, nak kenal rambut dia kerinting, kasar, kulit kepala dia banyak bekas kudis. Oh, sampai tahap tu lah tuan-tuan. Miskin susah dia ni. Bila dia jumpa, nak senang mah jumpa dia. Dia kata, ya betul aku Uwais. Rasulullah pesan kat aku, minta kamu doakan kebaikan untuk aku. Ya Rabbana lakal ham. Tuan-tuan, kalau bahasa kita terkejut beruk dah tuan-tuan.
Boleh faham eh? Bahasa kita lah. Faham tak faham ni? Style kita kan. Terkejut buruk. Maksudnya memang satu kejutan yang sangat-sangat besar. Rasulullah sebut nama aku. Faham tak faham? Rasulullah sebut nama dia. Dia pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa. Dia tak pernah jumpa Rasulullah. Rasulullah tak pernah lihat dia. Maka dia kategori tabi'in. Tak pernah jumpa. Tapi beriman, tabi'in. Walaupun sama zaman. Itu kita nak faham, tabaqat. Sahabat, tabi'in, apa beza dia? Macam Raja Al-Ashamah An-Najashi. Dia sama zaman dengan Rasulullah. Dan beriman masuk Islam. Tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Maka tabi'in. Kalau sama zaman, pernah berjumpa dan beriman, sahabat. Sama zaman, pernah jumpa, tak beriman, musibat. Bukan sahabat. Abu Jahal, betul? Sama zaman kan? Sekampung lagi. Pernah jumpa? Bukan pernah jumpa, tiap-tiap hari jumpa. Boleh faham? Tapi tak beriman, musibat. Jelas, itu tabaqat, itu tingkatan kalau kita nak sikitlah. Ha, boleh nak? Insya'ah Allah. Dia tak dikenali langsung. Tak ada bakat, tak ada kelebihan, tak ada benda nak dibanggakan. Tapi ulama' menyebut tidak dikenal di bumi, tapi cukup dikenali di langit. Uwais Al-Qarni. Boleh faham dah? Ha, itu tanda. Ha, itu kata besarnya rezeki hidayah tadi. Besarnya rezeki amal soleh tadi. Nah, ini ada pada satu manusia yang miskin, fakir. Namanya Uwais Al-Qarni. Hidayah inilah yang ajar kita taat. Yang lembutkan hati kita. Boleh faham? Hidayah ni yang bagi kita kenal Allah. Hidayah inilah yang bagi zurat. Tu hidayah isteri kita. Nah, isteri nama Hidayah. Hidayah tu bagi zuriat. Jangan sekali kan pula. Ini hidayah amal soleh, hidayah faham agama. Sehingga kan Rasulullah sebut satu hadis yang cukup mahal nilai hadis ni. Apa dia? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang Allah nak dia tu jadi baik, maka Allah bagi dia faham agama. Nampak tak? Allah nak kawan tu lebih baik hidup, Allah bagi dia faham agama. Allah bagi dia suka majlis ilmu. Tadi Zul Umum, tuan-tuan, anak rasa nak lari balik je, tuan-tuan. Pasal dia umum tu, tuan-tuan, semua orang hebat-hebat, tuan-tuan. Boleh faham eh? Hak keluar TV, hak masuk TV, hak pecah TV, semua ada tadi. Semua ada tadi, tuan-tuan. Selebriti dakwah. Boleh faham eh? Orang yang hebat, ilmu punya, amal punya, sebab tu Allah pilih mereka. Jadi hebat juga. Faham tak faham ni? Anda dengar tidak kan? Nak terberak pun ada, nak terkencing pun ada. Sebab tu masa datang dia, nak tak sedar hati. Rupa punya, orang hebat-hebat nak main bagi ilmu kat tuan-tuan. Dan tuan-tuan pula minat, boleh faham eh? Suka. Ini tanda Allah nak bagi kita jadi lebih baik. Lebih baik cara fikir. Lebih baik keluarga. Lebih baik akidah. Lebih baik amal. Lebih baik kita suami isteri. Tanda Allah nak jadikan man yuridillahu bihi khairan. Sampai Allah nak dia tu jadi lebih baik. Maka Allah bagi yufaqihu fiddin. Allah bagi dia faham agama. Boleh faham eh? Dan agama ni tuan-tuan, tak cukup sekadar kita kuliah maghrib. Kalau boleh sampai mati. Satu. Yang kedua, balik rumah baca pasal ilmu Islam ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Seluruh lautan tu dakwat. Semua pokok itu pen. Tak habis ilmu Allah kita nak belajar. Dan surah Al-Kahfi sebut begitu tuan-tuan. Nah, insya'ah. Ini besarnya rezeki hidayah. Rezeki hidayah. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Zar ni tak apa tuan-tuan. Penyamun, perompak. Boleh faham tak? Ha. Tapi hidayah masuk dalam batang tubuh tuan-tuan. Sampai mati tuan-tuan, dia tak menitik langsung air liur tengok dunia.
Padahal sebelum dia Islam, dialah paling berselera tengok dunia. Perompak, betul. Tengok harta orang, harta dia. Harta dia tobat, orang lain tak boleh ambil. Harta orang, harta dia. Merompak kerja penyamun padang pasir, gelaran-gelaran. Gelaran Abu Zar Al-Ghifari, penyamun padang pasir. Bukan koman-koman punya penyamun. Boleh faham tak? Masuk Islam, tuan-tuan tak menitik langsung ailio tengok dunia. Rezeki apa tu? Hidayah. Boleh tak? Ini rezeki paling mahal. Ha, syukur tuan-tuan, syukur. So, bila kita syukur dengan hidayah Allah, Allah akan tambah nikmat amal soleh. Allah akan tambah kemanisan iman, syukur. Allah akan tambah kita lebih rajin buat amal, syukur. Ha, boleh tak? Insya Allah. Baik, hari ni kita masuk, baru nak masuk pukul 8 dah. Alah, waktu awal tuan-tuan. Kita habiskan macam biasa, anggaplah waktu lewat, boleh? Minum dulu tuan-tuan. Sian air gaunnya. Banyak surau beli, botol tak sempat nak membesar. Tuan-tuan beli air mineral hak bawah umur semua tuan-tuan. Alhamdulillah. Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Ini kita start bab yang pertama. Mula lepas kita baca mukadimah dia kan, so kan? Ada yang beli? Masya-Allah. Tuan Haji beli? Ha, alhamdulillah. Ya. Beli kita. Masya-Allah, alhamdulillah. Muslimat ada beli? Ada. Muslimat ramai lagi beli pada muslimin. Bulan depan anak kuliah muslimin duduk belakang, muslimat duduk depan. Benci aku. Jatuh maruah. Okay, dua orang ada beli. Alhamdulillah, terbaik-terbaik. Tahniah tuan-tuan. Tak apalah, yang tak beli tu kita anggaplah mereka semua ni macam Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Rasulullah mengajar, dia ingat sampai ke mati. Jadi yang tak ada kita ni level Abu Hurairah. Amin. Okey lah kan, level Abu Hurairah kan. Kau nak tukar Abu Jahal? Abu Hurairah, okey lah. Abu Hurairah ni dia tak ajar catat. Dia tak tengok kita, dia ingat sampai ke mati. Pasal doa Nabi. Jadi tuan-tuan, siapa nak doakan tuan-tuan? Okey nak? Muka surat 3. Okey. Ketahuilah. Dia suruh kita ambil tahu ni. Dia suruh kita ambil tahu. Tuan kita ni siapa? Tuan kita? Tuan kita ni siapa? Oh, belak depan, belak depan. Siapa tuan kita kita? Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali. Imam Ghazali ni orang mana? Mana dia orang mana? Syria. Syria. Ha, tahun 500. Okey. Baik, itu zaman dia. Ketahuilah sesungguhnya orang yang tenggelam dalam urusan dunia yang penuh dengan tipu daya kan, dan menyintai kesenangan-kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingati kematian. Tuan-tuan, puan-puan, cuba faham kata-kata tuan kita. Orang yang hanyut dengan dunia, yang kena tipu dengan dunia, confirm dia tak ingat mati. Yang itu maksud dia. Pada kita, pasti dia jauh dengan ingat mati. Confirm dia tak ingat mati. Ha, itu bahasa mudah. Boleh faham ni? Eh? Sebaliknya, orang macam tuan-tuan tu mudah-mudahan, amin, orang yang banyak ingat mati. Satu kabilah yang paling banyak ingat mati. Siapa boleh jawab? Kita sebut ni tanah air kita. Tanah air kita, dia banyak ingat mati. Kabilah Qaddah. Tau Qaddah. Ya Allah, ya Tuhan, kuih tiaw tu sudah nak mampuih. Ya Allah, hari ni panas nak mampuih. Kedah, dia banyak ingat mati. Sikit-sikit nak mampu, sikit-sikit nak mampu. Nah, dia banyak ingat mati. Kan? Betul ke tak betul? Ada orang Kedah sini? Ada. Ha, betul kan? Betul kan? Betul tuan-tuan. Ha. Hanya dengan pergi makan lah, apa, daging salai pedas.
linggi lembah tu kan. Ya Allah, pedas nak mampus. Nak mampus saja tuan-tuan. Makan pun nak mampus. Kan? Aku pi tengok konsert, seronok tengok konsert. Oi, syok nak mampus. Seronok pun nak mampus. Boleh faham tak? Ni orang Kedah paling banyak zikrul maut tuan-tuan. Ajalah okay, insya-Allah. Jadi, kata tuan kitab, orang yang kena tipu dengan dunia. Sebab tu Nabi SAW sebut, kalau bahasa mudah tuan-tuan, nanti kita akan jumpa tau, muka surat belakang-belakang, tuan kitab kita kata bodoh terus tuan-tuan. Orang ni bodoh. Tak ingat mati ni bodoh. Orang yang kejar dunia, dia nak tinggalkan dunia, betul? Bodoh. Kata Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, pemburu harta ataupun kalau bahasa kita orang hak ketagih sangat dengan dunia ni kan, sampai tak pernah rasa cukup, dia mengalami dua kerugian. Kerugian pertama, apa yang dia usaha, dia cari, dia banting tulang 24 jam cari rata projek sana, kerja sana, tender sana, tak habis-habis kerja, siang kerja, malam overtime kan, ada hak tidur kat jabat, besok bangun gosok gigi sambung kerja balik. Apa yang dia pulun cari tu, dia mati, dia tak boleh bawa sekali. Betul tak? Rugi tak? Rugi. Kalau boleh bawa pun, nak buat apa? Kerugian kedua, benda yang ditinggal, tak settle. Kena tanya pula pada Masya. Betul tak? Betul? Ini kerugian. Kalau dia tak channelkan apa yang dia cari dengan apa yang dia belanja, macam Nabi sebut, daripada mana kamu dapat dan jalan mana an-nafqahu kamu belanjakan. Boleh faham tak? Nabi tanya, Nabi sebut. Soalan tu direct Allah dengan kita pada masa. Tapi kalau kita cari dengan jalan yang hak, kita belanja pula dengan jalan yang hak, jadikan setiap duit ringgit kita tu pahala. Tuan-tuan beli kitab, pahala. Kan? Tuan-tuan share sponsor makan, pahala. Tuan-tuan share bayar bil elektrik, pahala. Tuan-tuan isi petrol nak ziarah keluarga di kampung, pahala. Boleh faham eh? Tuan-tuan bagi duit ke anak-anak beli baju raya, ikut dan dia. Ah, siap. Faham tak faham ni? Benda ni berlaku cakap kita kan? Bagi duit dia beli sendiri. Alah, dia beli sendirilah. Maknya kan? Tak ada benda-benda lah, senang. Kita pun nak beli, kita pun tak beli lagi. Tak larat lah nak ikut dia pergi. Bagi duit dia beli. Pandai-pandai dia lah. Pandai-pandai dia. Nak pandai macam mana, kita tak nak ajar. Dia batas aurat. Betul? Dia pun beli hak ketat, hak nipis, terbayang. Rata-rata terkoyak, masuk angin semua. Faham tak faham? Ah, jangan. Ya? Jangan. Itu tanggungjawab kita menentukan pakaian dia. Dia tak ada hak nak pilih ikut nafsu dia. Boleh eh? Insya Allah. Akibatnya, jika diingatkan tentang kematian, ia justru tidak suka dan benci. Tuan-tuan tahu tak? Satu masa dulu, tahu Nana tak ingat. Tahu lagu Selimut Putih. Bila Israel datang memanggil. Betul? Lagu tu satu masa pernah diharamkan daripada corong radio. Siapa ingat? Peringkat yang atas-atas pada anak ni. Siapa tahu? Tak ingat? Tak je ingat? Zul ingat? Macam Zul dah lahir je tahun tu. Ingat tak? Lagu tu asalnya siapa nyanyi? Indonesia. Diharamkan dimainkan di corong radio. Kenapa? Apa salah lagu tu? Tuan-tuan ingat tak? Tahun 80-an, 90-an masih ada kot awal-awal, kita masuk panggung wayang, tengok movie, iklan mula-mula keluar apa dia? Iklan air kencing setan. Betul tak betul? Guinness Tower, betul tak betul? Yang tu boleh pula. Ha, nampak tak? Nampak tak? Guinness Tower.
Lepas tu sambung. Kan? Airline guna start boleh. Lagu nak ingat mati tak boleh. Kenapa? Hai ni tanya. Kita kena faham sistem yang ada di tanah air kita. Faham tak faham ni? Ajak orang minum arak boleh. Airline. Nak ajak orang ingat mati tak boleh. Pasal apa? Ni. Tak maju konon. Faham tak? Sedangkan Nabi suruh banyak ingat mati. Aksiru zikri min hazimil lazat, kata Rasulullah SAW. Al-Qamakal. Perbanyakkan benda yang memutuskan keseronokan dunia. Sahabat tanya, apa benda ya Rasulullah? Al-maut. Nabi jawab, mati. Kena ingat mati. Bahkan orang yang degil, yang kaki maksiat, yang mungkar, Nabi kata, nasihatkan dia dengan kematian. Nabi suruh tegur dengan kematian. Cerita sakaratul maut, cerita alam barzah. Nabi suruh. So kita baca kitab ni mana ni adalah salah satu daripada tuntutan Nabi kita. Tiba-tiba lagu tu tak boleh. Faham tak faham? Ni tuan-tuan. Hari ni kita kena betulkan pemikiran orang kita. Sampai tahap tu lah lagu tu pun tak boleh. Elan harap boleh. Itu dalam masa yang sama tu. Zaman yang sama tu. Faham tak faham ni? Tuan-tuan, betul sebenarnya. Nahwa ta'ala. Kan, tak suka benci. Cerita buat mati. Ini semua mundur. Tak mau kemajuan. Ini semua balik ke belakang. Ini semua tak mau kejar kemajuan. Cerita mati ya, jadi mundur. Semua pakai duduk masjid. La ilaha illallah. Duduk masjid apa? Kita tengok pakai teknologi, betul? Betul tak? Buat alas kan? Kemajuan lah ni. Kita guna kemajuan. Tak salah. Betul tak betul? Kita nak pergi buat umrah buat haji. Naik unta lah. Naik kapal terbang juga kita betul-betul. Yang ada duit naik first class. Betul tak? Yang ada duit minta hotel 5 bintang. Yang ada duit minta hotel depan masjid. Betul tak betul? Itu semua kemajuan. Tak salah. Duduk di Mekah buat live dengan anak bini di kampung. Betul tak betul? Itu teknologi. Tak salah. Kita bukan tolak kemajuan. Bahkan kita guna kemat ni. Guna handphone buat live. Betul tak betul? Buat live. Nah, ni tuan-tuan macam sebab. Nahwa ta'ala. Ini pemikiran songsang mereka. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Mereka itulah orang-orang yang ditegur Allah dalam firman yang setiap pagi Jumaat kita baca. Pagi Jumaat. Surah Jumaat. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qul. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ke-8 surah Al-Jum'ah. Maksudnya, katakanlah Muhammad pada manusia, sesungguhnya maut yang kamu lari daripadanya pasti akan mendapati kamu. Lewat sedetik pun tidak, awal sedetik pun tidak. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman ni kan, dia boleh, dia memang Allah izinkan dia menguasai makhluk lain. Dia boleh cakap dengan binatang-binatang. Dan dia faham bahasa binatang. Kita, tuan-tuan, akhir dekat-dekat nak kiamat lah. Allahu Akbar. Tanda besar, tanda akhir, tanda akhir. Tanda besar banyak dah berlaku tu. Tanda besar ni semua dah berlaku. Tanda besar kiamat semua dah berlaku. Tanda akhir je belum. Apa tanda besar? Tanda sebut. Banyak tanda besar. Kalau tuan-tuan ada kuliah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, ada kuliah sini kitab tu. Dalam kitab tu apa yang Nabi sebut tu semua dah berlaku. Main-main tuan-tuan. Jangan buat leceh. Semua tanda besar dah berlaku. Iktaraban nas. Telah dekat pada manusia hari perhitungan. Hari kiamat ni dekat dah, Allah kata. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tapi tetap leka lalai dan berpaling daripada agama.
makin jauh. Kita tutup kedai judi, air Melayu yang marah, mangkuk betul. Faham tak faham ni? Melayu yang marah. Melayu kata itu hak orang bukan Islam. Orang Islam, orang bukan Islam kan? Itu bukan hak kami. Orang bukan Islam kata, kami sokong tutup kedai judi. Balik duit tak ada, pukul anak bini. Kami sokong jangan jual arak. Balik mabuk, muntah dalam rumah. Tuan-tuan, ini pengalaman anak. Bukan pengalaman anak mabuk. Aku sepak je ku. Ana kuliah depan saudari baru. Faham? Bukan saudara baru, kelas saudara. Ini cerita lama waktu di Miri, eh, Miri. Dulu anak rajin. Zaman muda-muda. Lah ni pun muda lagi. Anak rajin ke Sabah Sarawak program lah. Jadi satu hari ni anak ke Miri. Ana bersama dengan almarhum Ustaz Ahmad Khushairi Abdullah, muallaf dan jadi ustaz. Almarhum dia, sian dia, kena khabarnya santau. Allahu akbar. Amin. Jadi dia ni pergi ke Miri, dia orang Kuching. Jadi Miri pun ramai family dia yang masih belum Islam. Tak apalah, itu cerita lain. Jadi satu hari sahabat di sana atur program kami dengan saudari baru kelas muslimat. Jadi dengar kami datang, mereka KIV ustaz yang biasa minta kami yang ambil slot tu. Satu muslimat ni angkat tangan bagi tahu kat ana. Bukan bagi tahu, mengadu. Itu ustaz, memang betul apa yang Islam larang, mabuk contohnya, arak. Macam orang sana dia arak kedai ni adalah, tapi bangsa Tionghoa yang minum. Kalau peribumi sana air tapai. Air tapai. Kan? Ana pergi tu 25 Disember. Apa dia? Christmas kan? Tapi bukanlah pergi raya sana. Jadi tuan-tuan, depa mengatakan, ustaz, semalam Christmas ustaz, keluarga kami ni ramai lagi yang agama asalnya Kristian. Jadi oh, datang ramai rumah. Hak tu minum, hak ni minum, hak tu minum, hak ni minum, mabuk muntah dalam rumah. Boleh faham? Eh? Pecah pinggan mangkuk. Betul Islam larang benda ni ustaz. Ha, nampak tak nampak? Boleh faham tak ni? Tuan-tuan, tanyalah naluri mana suka suami balik mabuk. Betul? Ha, merepek tentu pasal, pukul anak bini, faham tak faham? Manusia mana yang suka? Cuba tanya secara jujur jawab. Fitratullah allati fataran nasi 'alaiha, kata Allah. Agama ni Allah buat dia satu fitrah, memang sesuai dengan jiwa manusia. Betul. Anak suka tak balik tengok bapak dia mabuk pukul mak? Anak suka tak tengok? Tolong jawab. Suka tak? Macam suka aje. Ha? Tak suka betul? Tak suka. Anak suka tak mak dia kerja kelab malam jadi GRO? Tak mabuk tapi kerja GRO contoh, suka tak? Tak suka. Islam larang. Kena tak dengan fitrah? Jiwa anak tak suka. Fitrah kita ni tak boleh tipu. Jiwa kita ni tak boleh tipu. Faham tak faham? Sebab tu Islam larang. Benda Islam larang memang kena dengan jiwa setiap manusia. Fitratullah allati fatara nasi 'alaiha. Tak boleh lari, tuan-tuan. Tak boleh lari. Tuan-tuan, perompak, pencuri. Kita keluar-keluar surau, contoh hilang motor sebiji. Contoh, jangan amin. Kita keluar surau hilang motor sebiji. Ya? Marah tak? Marah. Esok kita pergi curi motor dia pula, dia marah tak? Dia pencuri. Dia curi motor orang seronok. Kita curi motor dia, seminggu dia maki, tuan-tuan. Betul tak betul? Dia marah, tuan-tuan. Ha, pasal tu Islam tak bagi buat. Benda tu
bukan semata-mata dosa, tapi rosakkan hubungan sesama manusia. Boleh timbul kacau, kacau bilau dalam kehidupan. Kehidupan sudah jadi tak normal. Waktu Islam jaga. Boleh faham eh? Insya-Allah. Ni dak tutup kedai judi, Melayu pula melata. Mangkuk betul. Eh ya Allah ya Tuhan. Tak apalah kita baca kitab. Letik pun tak guna. Kan? Jadi Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Bagi tahu Muhammad, mereka lari pada kematian, kisah Nabi Sulaiman tadi tak habis lagi. Ada dalam satu jamuan. Nabi Sulaiman AS duduk dalam satu jamuan. Kawan dia ada sebelah. Duduk semang-semang kawan dia. Israel datang. Ha, tu dia. Malaikat Ma'ud, kata Dr. Malah. Kan? Ingat Dr. Malah? Hak marah orang tak mau ambil vaksin tu. Korang dah janji ke dengan Malaikat Ma'ud, korang kata ambil vaksin mati. Oh, Malaikat Ma'ud dia bubuh tuan-tuan. Tak apalah, lantak pilih lah kat dia kan. Korang ni ada handphone kan, ada WhatsApp Malaikat Ma'ud ambil vaksin mati. Malaikat Ma'ud bagi tahu ke bila nak mati. Oh, baik dia pula. Dan ambil pilih vaksin tu. Itu ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Boleh ya? Bawa vaksin ni sini clear kot. Kalau tak vaksin mana boleh masuk surau kan? Jadi tuan-tuan, Israel datang. Nabi Sulaiman sembang dengan Israel. Oh, main-main tuan-tuan. Kalau anak duduk kuliah macam ni, tiba-tiba anak jawab salam. Waalaikumsalam, anak tengok belakang. Waalaikumsalam. Agak-agak tuan, anak pusing-pusing, tak ada orang yang depan ni. Kan? Dia tengah kuliah, aku lelak-lelak. Anak sejuk, nak tengok. Waalaikumsalam. Agak tuan-tuan tunggu tak? Bukan tunggu tuan-tuan, terminate terus kuliah bulanan. Sembangan Israel. Kawan sebelah tanya, ya Sulaiman, kamu sembang dengan siapa? Nabi Sulaiman kata, Israel. Korang ni dengar Israel tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak lalu makan terus tuan-tuan. Dia bukan tahu pun siapa nak mati, betul? Tak ada siapa tahu tuan-tuan. Tak ada siapa tahu. Kata dia kawan ni, Sulaiman minta tolong boleh tak? Minta angin bawa aku ke India. Oi, tak senang duduk aku, Israel ada ni. Minta angin hantarkan aku ke India. Okeylah, zam-zam Allah kazam. Sampai India. Sampai-sampai Israel ada. Man, cabut nyawa, jalan. Israel datang balik jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, tadi pergi mana bro? Kan, nak bagi syok cerita lah. Kan, lagi tuan-tuan, sujud syukur pula. Kan, tadi pergi mana bro? Jawab di Israel. Tuan-tuan nanti dekat-dekat nak mati, Israel datang, jangan duduk begitu pula. Bro, jam tuan-tuan. Dia bagi penyepok terus tuan-tuan. Boleh? Jawab di Israel, aku pergi India. Buat apa? Nabi Sulaiman kata, Allah bagi tahu aku, nyawa kawan kamu tadi habis di India. Sekarang pukul 8:24. Jeng jeng jeng, siapa nak mati lepas ni? 8:24 eh. Israel datang. Dia tengok salah seorang dalam ni, ramai-ramai ni. Kan? 8:30 mati dekat JB. Contoh nah, 8:30 lagi 6 minit ni mati kat JB. Tapi duduk kat Senawang lagi. Apa nama? Seremban Selatan. Seremban Selatan lagi. Bila nak pergi JB? Boleh faham tak? Lalu takde dia minta angin hantar dia ke JB. Lepas tengah sampai, lepas tengah padam. Faham tak faham cerita ni? Ini yang Allah sebut ni. Kamu lari macam mana pun, maut tetap sampai pada kamu. Boleh? Itu maksud dia. Allah tulis dia India. Dia tengok Israel, dia takut. Minta pergi India. Dia tak tahu Israel boleh sampai.
Eh tuan-tuan, Israel ni makhluk di kalangan malaikat, dia setakat ilmu ana lah, ilmu ana nah, dia nombor dua paling besar. Mungkin ada tutup ulang yang lebih tahu bab ni, tapi setakat ilmu ana yang ana jumpa, dia kedua paling besar. Dia lebih besar daripada Israel, daripada Jibril lah. Rupa parah dia yang sebenar, dia lebih besar pada Jibril AS. Jibril sendiri sebut tu masa Mi'raj. Jibril jelma wajah sebenar, Nabi terkejut. Enam sayap kiri, enam sayap kanan. Kata Jibril, kalau satu sayap aku jatuh, tutup seluruh ufuk timur barat. Satu, bukan sepasang. Dia ada enam-enam, ada 12 sayap, betul? Kalau satu jatuh, ada lagi sebelah. Satu jatuh, tutup seluruh ufuk timur barat, tutup seluruh muka bumi. Kalau 12 tu jatuh, kata Jibril, Nabi kata, kamu paling besar tak? Israel lagi besar pada aku. 60 kiri, 60 kanan. Muqarrabin yang pikul aras Allah lagi besar. 600 kiri, 600 kanan. Dan yang 600 kiri, 600 kanan, 8 malaikat muqarrabin pikul aras Allah. Memang kita dah tak boleh nak imagine dah kuasa Allah terlalu agung. Pasal tak ada kayu ukur yang pernah ukur, tali ukur tak pernah saiz malaikat ni. Dan Israel, nanti kita akan jumpa muka surat, anda tak ingat kuasa apa-apa. Waktu dia datang jumpa Nabi Ibrahim AS, dia menjelma wajah waktu nak cabut orang-orang kafir, waktu nak cabut nyawa orang-orang yang berdosa. Boleh faham tak? Dia kata, Nabi Ibrahim kata, ya Israel, macam mana rupa kamu nak cabut nyawa orang kafir, nyawa orang berdosa? Kata Israel, aku tak payah tunjuk lah, kamu tak lalu tengok. Aku nak tengok juga. Israel kata, pusing belakang. Pusing. Okey, siap, pusing balik. Pusing balik, tuan-tuan. Kata Nabi Ibrahim AS, itu dalam kitab ni, nanti kita akan jumpa. Harap-harap tuan-tuan tak mati dululah, insyaAllah. Amin. Bagi dah habis, insyaAllah. Tapi mati dalam ngaji syahid, tuan-tuan. Amin. Nabi Ibrahim sebut, tapak kakinya di bumi, kepalanya di langit. Satu. Mana sebesar-besar makhluk, betul? Kepala di langit. Israel ni nak cabut nyawa orang banyak dosa. Kepala dia di langit. Rambut dia, setiap helai rambut, ujung rambut tu semua keluar api. Semua liang bulu roma dia ada bulu yang tebal, dan setiap bulu tu bercabang lagi bulu lain lagi keluar. Waktu Israel kata, kamu tak boleh tengok aku, kamu takut tengok aku. Boleh faham tak? Tuan-tuan, setinggi langit, segelap-gelap, setiap rambut tu keluar api, ngeri. Seusia ana 8-9 tahun, bukan jumpa Israel. Belakang rumah ana ni gelap. Kampung gelap. Kan? Ana turun rumah, awal lagi lebih kurang waktu-waktu macam ni lah. Tapi dah malam, gelap lah. Bukanlah kata pukul 12, pukul 1 tak. Anda turun, anda jalan belakang, nak masuk ke dalam kampung, ke belakang, lagi rumah belakang. Jiran anda, dan dia masih hidup panjang umur, alhamdulillah. Masa tu, zaman dulu, 80-an kan, Agogo, Pok Yaye, John Travolta, tak pakai tudung lagi. Makcik ni tak pakai tudung lagi. Dia nampak anda turun, dia berhenti dalam gelap tu, dia buat kerah. Rambut dia panjang, dia tarik rambut, dia tutup muka. Beuh, tuan-tuan, rasa nak keluar habis tali perut, tuan-tuan. Dia tutup muka, dia diam. Kita umur 8-9 tahun, tuan-tuan. Turun-turun tengok gelap hitam, muka tak nampak, rambut dia hitam. Itu memang dia feel betul cerita tu.
Kalau tutup lampu ni bawah dia menjerit ni. Tuan-tuan. Nen terkejut. Anak jadi lari pun tidak, menjerit pun tidak. Tuan-tuan faham tak? Jadi kerah situ aku tuan-tuan. Duduk dalam seminit kot, dia tak tahan berkali, dia pun gelak. Ki. Anak pun kata maksu, kami panggil dia maksu. Maksu. Itu baru jumpa makhluk hak sama macam kita. Faham tak faham? Makhluk makan nasi sama kita. Sakit perut dia pun berak sama macam kita. Bukan besar pun. Betul tak? Ini tuan-tuan. Noh, rapat ke langit kepala dia tuan-tuan. Ah tu Jibril Israel kata kamu tak lalu tengok aku. So tuan-tuan, hari ni anak baru perasan tengok 8:30 dah rupanya. Okey, dah lajak banyak lah kita eh. Okey, kita habiskan ayat ni boleh? Habiskan ayat ni tuan-tuan. Sesungguhnya maut yang kamu lari dari darinya itu pasti akan mendapati kamu, lalu kamu semua akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui segala yang raib dunia. Maksudnya, kita akan balik jumpa Tuhan, tak ada benda yang tersembunyi dalam ilmu Allah. Tetapi Allah cek dan Allah tanya satu persatu, betul? Adakah Allah tak tahu? Ha, ini persoalan. Baik, kita cerita bab ni sikit. Kata Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, Imam Sya'rawi sebut, Allah tanya balik amal kita besok, adakah Allah tak tahu? Sedangkan Allah itu Al-Alim, betul? Maha mengetahui. Tuan-tuan, kita masuk kelas. Cikgu tanya soalan, adakah cikgu itu tak tahu? Faham tak faham? Cikgu bagi soalan. Cikgu tengok kita tangan dalam meja. Main handphone kan? Hari ni dulu bukan main handphone tak? Dulu kalau tangan dalam meja, makan. Dulu punya nakal lah. Hari ni tak dalam meja, PUBG je tu. Kan? Main game ke apa ke, WhatsApp ke, Forex ke. Kan? Cikgu pun tanya kita. Adakah cikgu tak tahu? Cikgu tanya tu sebab dia tak tahu? Cikgu tanya nak buktikan kita leka. Faham? Cikgu tanya kita nak buktikan kita tadi tak fokus apa yang dia bagi tahu. Allah tanya kita pada masa nak buktikan kita buat salah masa dunia dulu. Boleh faham? Tiba-tiba masuk neraka tak soal. Allah bubuh kami dalam neraka tak tahu apa pun. Tak boleh. Malaikat tanya kenapa? Sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Malaikat tanya, kenapa kamu dihumban ke dalam neraka ni? Ma salakakum fi saqar, qalu lannakum minal musallin. Dia jawab, aku dulu tak solat. Kenapa dulu jawab? Kerana perbuatan tak solat Allah dah tunjuk di padang mahsyar tadi. Dia tak boleh nak lari. Nampak tak nampak? Allah tanya untuk buktikan kita bersalah. Bersalah. Sebab tu masuk neraka dia menyesal. Pasal dia tahu memang dia buat. Dia tak boleh kata malaikat, ah, tak tahu apa pun tiba-tiba Allah sempat neraka. No, tak ada. Boleh? Nah ini tanda mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan memberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Fa'ina bi'ukum, beritahu kepada kamu bima, apa yang kuntum kamu tak malun kamulah lakukan. Insya'ah, tak ada benda tersebut. Fama yang amam sekolah taratin, khairan yarah, wa syarah yarah. Benda baik, sekecik-kecik, benda buruk, sekecik-kecik, semua dalam ilmu Allah. Alimi ghaibi wa syahadah. Allah tahu apa yang ghaib dan syahadah yang nyata, yang zahir. Tak sudah kelepek lah mana-mana pun. Sebagai akhir, ingat anak murid dengan guru. Ini ihsan tuan-tuan. Anak guru ni bagi ayam kat anak murid. Kan cerita ni masyhur lah. Cerita masyhur. Bagi ayam kat anak murid. Seorang seekor lima orang. Kamu pergi sembelih. Ayam ni di tempat tak ada orang yang tahu kamu sembelih. Hak ni pergi balik bukit sembelih. Hak ni pergi balik pokok sembelih. Hak ni tengok tak ada orang sembunyi sembelih. Yang seorang ni balik tak sembelih. Seorang ni balik tak sembelih. Kamu sembelih di mana? Balik bukit Tok Guru. Ada orang nampak? Tak ada siapa pun nampak. Kamu balik pokok, ada orang nampak? Tak ada siapa pun nampak. So, yang saya kena, kenapa kamu tak sembelih?
aku tak boleh pergi ke mana Tok Guru. Mana-mana aku pergi, Allah nampak. Boleh faham eh? Tok Guru kata, kamu yang paling betul. Dia nak uji ilmu, faham tak faham? Sayyidina Umar begitu juga kena. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Habis kita tanda dulu. Jangan bimbang. Kita tutup kitab. Hai. Rupa-rupanya dah baca. Muka surat sebelah tu ada tanda dah peringkat ke muka surat 4 peringkat pertama atas. Ada tanda dah. Bulan lepas kita baca. Ha, tapi tak apa, tak berdosa. Kan? Lagipun masa tu apa bukan ada kitab lagi, apa bukan tahu dah baca belum baca. Kan? Oh, kan. Okey. Sayyidina Umar. Last. Sayyidina Umar, dia pergi jumpa budak gembala kambing. Dia kata, ya gulam, bagi kambing saya kat pakcik. Budak ni kata, tak boleh bagi pakcik, bukan kambing saya, saya kerja je. Alah, kita dua orang je, mana ada orang tahu. Han. Budak tu kata apa? Di mana Allah pakcik? Di mana Allah? Tuan-tuan, Sayyidina Umar menangis, jatuh terduduk terus Sayyidina Umar. Tuan-tuan. Kita ada ke orang bagi peringat gitu, kita menangis, jatuh terduduk. Kan? Alah cakap banyak pula macam bagus konon, kita pula. Betul tak? Sayyidina Umar menangis terduduk terus tuan. Terduduk tu lembek lutut dengan Allah ni, lembek lutut. Kita nampak roblok lembek lutut. Betul kan? Orang kata mata bertentang mata, hati berdebar, itu tanda cinta. Kita pun nampak polis hati berdebar. Adakah cinta? Lesen mampui. Boleh faham? Ini tentang mata semua. Mata bertentang mata, nampak roboh, nampak polis-polis tengok itu. Bergetar juga tuan-tuan. Adakah cinta? Tak, tak, tak. Lesen mampui. Boleh faham tak? Insya'ah. Allah itu tuan-tuan. Iman kita, tauhid kita. Ingat di mana-mana saja anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun taru fa illam takun taru fa innahu yaraka aw kama qala sallam. Ingat kamu buat amal macam kamu nampak Allah, dan memang kamu tak nampak Allah, ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu buat. Aini tuan-tuan tingkatan ihsan wallahu ta'ala alam. Dan kita berhenti, okey, bulan depan kita start manusia pada dasarnya terbahagi tu. Boleh? InsyaAllah. Tiga golongan. Ini bukan tiga golongan yang dalam surah Waqi'ah sebut. Okay? Ha. Tapi ialah juga. Boleh kita letakkan golongan ini termasuk dalam kelompok tu. Kelompok yang kuntum azwajan salasa tu. Surah Waqi'ah kata kamu akan berpecah pada tiga kelompok. Boleh faham eh? InsyaAllah. Okay, anda buka kalau ada soalan. Satulah. Sana nak pergi cari sampedah pula lepas ni. Sila kalau ada soalan. Ustaz bila nak mati? Baca kitab mati ni. Ha, kan? Jangan tanya ustaz bila nak mati. Harap tuan-tuan lah mati dulu. Amin. Oh tak amin tu. Kalau kita tak tahu kan? Tak tahu tuan-tuan. Bobo ni tuan-tuan. Sahabat baik dan juga merangkap guru Ana lah juga. Ana kalau ada persoalan, orang tanya, Ana tak ada jawab, Ana akan refer ada almarhum Ustaz Dr. Syahabuddin Muhammad. Pernah datang sini tak? Tak pernah kan? Ini antara mutiara lah, mutiara dakwah di tanah air kita. Dia Indonesia, tapi dia kahwin sini lama dah duduk. Ke sana lebih 20 tahun dah. Ha, kan? Dia ni pakar empat mazhab tuan-tuan. Ha, pakar empat mazhab. Kan? Tak ada sakit apa-apa pun. Ni nak cerita bab mati tadilah. Dia usia dia 50 berapa? Awal-awal 50-an lah. Dia jauh dengan Ana. Ana 21. Tak percaya tengok benci aku. Dia masa PKP baru ni lah. Masa PKP baru ni ada satu ruang sekejap kita boleh kuliah. Dia lepas kuliah maghrib, lepas isyak dia balik rumah, dia buat live dekat rumah pula. Sama buat live kat rumah dengan handphone dia. Bukan pukul 12 atau 11 lebih, dia mula rasa sakit badan. Isteri dia urut 12 lebihnya tu habis. Dalam keadaan duk sehat elok. Wama tadri nafsun bi ayil ardi tamu. Tak ada siapa tahu bila, di mana, macam mana dia akan mati. Insya Allah tuan, so buat persiapan.
apa persiapan terbaik? Wa husni ibadati. Itu yang kita doa selalu tu. Kan? Ingat tak kita doa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku nak memperbaiki, memperelok amal aku setiap hari, Allah. Yang tu bekal. Yang tu tu akan tolong di saat nyawa keluar pada badan. Yang tu akan tolong dalam alam barzah. Yang tu akan tolong waktu kita dibangkitkan. Anak belum tentu, duit ringgit belum tentu, amal kita sendiri. Tuan-tuan, nanti kita akan sampai bab dahsyatnya, peritnya, sakit saat nyawa nak keluar. Muka surat 40 lebih. Boleh faham eh? Sakit nak mati ni tuan-tuan. Serban Nabi, sahabat pegang, serban ni rasa panas. Kita demam pakai serban, serban tak panas tu. Nabi serban tu sahabat pegang rasa panas. Nabi kata, demam yang aku tanggung, sakit yang aku tanggung nak mati, dua kali ganda daripada sakit yang umat aku akan tanggung. Kenapa para rasul sakitnya perit saat nak mati? Kita akan cerita lain masa, insyaAllah. Ha, minta maaf tuan-tuan, masa tak mengizinkan kan, pasal anak tengok mata tuan-tuan dah macam lagi dah ada tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi yang baik semua datang dari Allah. Salah silap kelemahan ilmu anas ni tuan-tuan. Kita tutup dengan kafaratul majlis suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Tuan-tuan, sebelum kita doa, ana mohon izin tuan-tuan nak elan dua benda. Okey. Okey.